Masukin sini yuk. Aku sengaja di episode ini aku mau room tour salon baru aku. Namanya Ivan Gunawan Hair Studio. Tada! Jadi kalau kalian datang ke sini, ini di Kebayoran Arcade 5 di daerah Bintaro. Jadi kalau kalian datang, di sini akan ada resepsionis. Selamat siang, bisa saya bantu? Who are you? Coba latihan Tia, gue harus jadi resepsionis. 1, 2, 3. Ivan Gunawan Hair Studio, selamat siang. Siang. Mau ada perawatan apa? Aku mau potong rambut, bloknya cantik. Oh, kalau perawatan rambut nggak bisa. Ya. Di sini kita perawatan jantung. Ya. Jadi ini studio ini karyanya Kak Susan. Kak Susan yang ngedesain semuanya. Pokoknya ini keren banget. Nanti di situ bakal ada meja, bukan kursi buat kalian duduk-duduk. Di situ ada kalian duduk-duduk kalau lagi ngantri. Oke. Nah, sekarang kita kasih lihat salonnya dari sini. Nah, jadi bentuknya tuh girly banget. Nggak tahu gimana, aku tuh lagi suka sama nuansa ijo nih, makanya aku minta makasih Susan ada ijo-ijonya. Nah, jadi di bawah itu nanti akan ada 4 tempat duduk. Oke. Nah, di sini ini bisa dibilang ini color bar. Jadi nanti ini buat naruh warna-warna. Di sini color bar-nya di sini nih. Jadi buat ngaduk-ngaduk cat apa segala macam di sini. Nah, ini mohon maaf ini bukan istana Dracula ya, Ibu ya. Tapi dia memang belum dibersihin. Nah, ini tempat cuci. Cuci blow di sini. Oke, kayak gini. Oke, airnya masih kecil ya. Belum bener banget. Oke, airnya di sini. Nanti ini kayaknya Kak Susan mau taruh kaca. Ini kamar mandi belum beres, masih jelong. Like this, lucu nggak Tia? Lucu banget. Hah? Lucu banget. Girly. Dari mana sih? Pinterest lah. Oh. Pakai lu nanya dari mana? Gue lagi ngebayangin apa gitu. Dari Pinterest. Aku pengen kayak yang simpel-simpel aja gitu, Tia. Lucu kan? Lucu nggak? Pengen ngapa-ngapain gitu kan? Nah, jadi kenapa aku hari ini nyempetin ke salon? Karena aku mau ke Dubai, guys. Wow. Jadi aku di sini mau ngajak kalian untuk packing-packing, lihat di rumah. Lihat ke atas yuk. Yuk. Cakep banget salon gue, Masya Allah. Nyalain AC dong, Mana remote AC ini? Ambil dong, di bawah. Jadi, ini kayak lampu belum nyala semua ya? Hah? Mana? Ini kurang terang ya. Hah? Iya, ini kurang nih. Si gendut. Ini tempat nyuci lagi. Ini rak ini biarin di sini. Ini Linea Beauty Bar. Lucu kan? Jadi buat perawatan kuku-kuku ada di sini. Nanti di dalam sini nih
Display. Jadi di atas ini ada barber. Ya, tuh, kursi barbernya udah ada. Wow. Iya, jadi dia buat barber sama potong juga. Barber itu ada lagi. Nanti ini ada kursi panjang di sini. Yang coba ambil pohon ini deh. Kaktus. Buahnya udah mau ngedekor aja padahal belum jadi. Gua tuh begitu guys, bawaannya ayo sini. Bawaannya mau ngedekor aja, coba taruh pojok situ. Situ. Oke, senyum kalau disuruh, senyum. Oke. Putar lagi dong, itu jadi yang putar. Ya. Pepetin lagi ke tembok, sini nak. Sini, ya. Putar geser. Enggak kanan dikit, kanan puter. Yes, oke. Okay. Like this. Kamu ambilin dong di bawah ada kayak beginian deh. Iya. Sama yang ada tiang-tiang itu di mana? Di bawah juga deh, bawah sini deh. Gini. Oke. Okay. Kurang apa, guys? Buat teman-teman aku mungkin yang lagi nonton konten ini mungkin ada yang mau nyumbang-nyumbang, boleh loh. Terbuka. Lucu gak sih, Ti? Lucu, I like. Ini gue lagi mikir kenapa speaker gede banget ya? Apa emang begitu? Hah? Agak-agak ya. Kayak kegedongan deh. Hah? Ya, a bit too big ya? Taruh situ. Itu buat ini buat kantor. Oke. Okay. Yang mana, Pak? Ada yang kayak gini besi lagi kan kecil. Yang kayak iya. Kok kamu ngangkat gitu aja keringetan sih? Panas, Pak. Panas. Iya. Kamu kalau malam tidur nyalain AC enggak? Kagak. Oh, kamu. Tapi enggak apa-apa dia rajin. Wow. Dia mah jangankan nyalain AC. Nyalain notifikasi aja gue udah girang. Oke. Okay. Ini geser dikit. Oke. Okay. Sini taruh sini. Sini. Tengah. Bisa enggak? Ya, tapi jangan ke dekat garis. Nah, itu. Nah, pepetin. Itu pindahin ke sini di antaranya. Tuh, iya. Pohonnya geser. Sini. Nah, pohonnya awasin dulu deh. Ke mana? Dipindahin. Iya, itu ke sini aja pohonnya itu ke situ. Yang pisang ke situ. Sini. Oke, maju ada. Oh, dah. Mundurin ke situ. Ini kacanya mundurin. Ini kacanya mundurin. Dah. Oke. Okay. Ini juga pindah. Iya. Itu pindahin, ntar ini masuk. Astagfirullahaladzim. Oke. Okay. Situ aja tuh di antara situ, Seng. Tuh. Ya. Oke. Okay. Ya, oke, okay, taruh ya. Oke, okay, senyum. Oke, okay, taruh. Oke, okay, ini masuk sini. Sini. Oke. Okay. Nah, gitu ya. Oke okay, enggak? Nah, ini aku kursi special order tuh. Warnanya hijau. Lucu banget. Tuh. Kerton-kerton ya. Oke. Okay.
Bismillah ya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kantor dan tempat istirahat anak-anak ada di atas. Let's go. Jadi ini wilayah kantor. Ya. Ini mana lampunya? Hah? Oh. Ini kantor, ini ruangan aku. Ini ruangan aku nantinya. Di sini. Ini ruangan accounting. Ini locker anak-anak. Ini kursi di bawah. Udah gini. Ntar tinggal beli kayak locker, meja makan buat anak-anak makan ya kan Ti? Yes. Kursi, udah. Lah kamu mau tidur di lantai berapa? Sini. Oh, sini ya. Iya. Ini AC dingin enggak? Ini enggak begitu. Kalau ini kan lebar jadi enggak terasa. Yang mana? Yang di sini. Kalau situ kan ruangannya kecil jadi. Coba nyalain ini coba. Enggak berasa gimana maksud lo? Kurang dingin gitu. Hah? Terus gimana? Iniin deh. Ini kan kalau lampunya di sini kedekatan, bilangin. Ditaruh di tengah aja. Ininya digeser. Aneh kalau enggak. Tuh, benar enggak? Benar. Ini ada lampu enggak? Nambah. Kan? Oh, ya udah. Ya udah. Nambah 2. 2 downlight ya. Oke. Kita turun lagi yuk. Nah, jadi Ivan Gunawan Hair Studio ini insyaallah akan buka di bulan November. Jadi buat kalian yang kemarin sempat nyalon di salon aku yang lama, ntar kesini ya. Jadi insyaallah ini jadi salon yang lebih berkah, bisa mempercantik banyak orang, memperganteng banyak orang. Jadi pokoknya diniatin ini tempat buat ibadah juga, ya kan? Nah, kayaknya bagus kaca itu di sini kali ya, kaca ini nih. Oh, ini di sini nanti nih buat naro-naro. Guys, sekarang aku mau ke rumah aku. Aku mau minta temenin kalian untuk packing. Wow. Ya, bebek packing, tau gak lo? Yuk, rumah yuk. Alhamdulillah udah sampai rumah. Assalamualaikum. Jadi jarak dari salon Bintaro sama rumah aku tuh sebenarnya deket banget sih, nggak jauh-jauh amat. Ini rumah aku sekarang udah ada bentuknya guys, udah lumayan keisi. Kemarin so sweet deh, aku mau cerita Tia. Tata mama bilang gini, kan aku mau ngasih karpet gitu. Terus udah gitu pas aku mau ngasih karpet, terus tadi dia bilang gini, ya ternyata karpetnya gak muat. Jadi aku bawa pulang lagi. Ternyata pas aku pulang karpetnya udah dipajang. Ah. So sweet ya, my mother ya. Yuk temenin aku yuk, aku mau bersihin muka, mau tidur. Assalamualaikum. Kamar segede gini, tidurnya sendiri. Aku tuh kalau tidur ya Tia, kan tidur sebelah sini. Sebelah sono sampai rapi deh. Gue lagi demen rumah gue bawa ini nih.
bau minyak wangi Arab-Araban. Gue demen banget. Sampai rumah, aku langsung mau bersihin muka. Let's go. Nah, sebelum kita bersihin muka, biasain cuci tangan dulu guys. Karena kan kita dari mana tuh. Tuh, kita cuci tangan dulu. Ini produk-produknya yang kelihatan. Oke. Aku tuh mau kasih tahu sama kalian, ya. Nah, ini aku lagi bersihin muka pakai MS Glow, ini Balm Juice Watermelon. Ini buat ngebersihin muka tuh bagus banget. Karena tadi aku habis syuting Indonesia's Next Top Model. Nah, lightingnya kenceng banget. Jadi kan mesti bedakan. Rambut aku lucu ya. Masa hari ini aku bikin rambut. Terus ternyata Ayu Ting Ting juga rambutnya sama kayak aku. Wow. Jangan-jangan jodoh. What? Okay. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Kita diamin dulu. Dalam beberapa waktu. Oke. Okay. Jangan lupa kalau habis cuci tangan lap lagi. Nah, kita ambil kapas. Kita bersihin mukanya pakai kapas. Gitu guys. Ya lihat ya. Kotorannya pada keangkat guys. Kalau bersihin gini cuman dosa doang nggak keangkat guys. Kalau kotoran mah tuh, nah itu mantep nggak? Nah nanti kalau udah rapi kita sekalian mandi, sekalian cuci muka. Oke okay guys, aku mau cuci muka dulu, aku mau mandi. San, tolong San. Tolong San, ambilin San. Iya. Bisa nggak San? Bisa lagi. Oh iya, nah, cepet. Iya. Oke. Oke. Aku mandi dulu. Nanti aku kabarin lagi kalau aku udah selesai mandi ya. Oke. Okay. Udah bersih, udah mandi. Sekarang kita pakai red jelly. Kalau kalian nggak percaya, aku tuh user. Tuh lihat, udah mau habis kan? Tandanya apa? Aku benar-benar pakai guys. Tuh, karena enak banget. Kulit aku nggak pernah ngeletek-ngeletek. Wow. Terus ke muka tuh juga adem. Nih Tung, lo kan nggak percaya kalau gue pakai MS Glow. Jadi teman aku tuh si Fatur, dia bilang kok muka lo bagus banget gue. Kasih lu bukan pakai MS Glow deh, kata dia gitu. Nah, biar dia lihat nih kalau gua pakai. Udah. So simple itu. Segini udah, ini masih disisain buat besok sayang. Sebelum buka yang baru lagi. Oke. Okay. Alhamdulillah udah siap, udah tidur. Ini tumben-tumbenan, kalian bisa ngelihat langsung di kamar mandi Igun kayak gimana. Jangan terlalu ke bawah angle-nya karena nggak pakai celana. Oh, mohon maaf. Ya. Oke, okay, thank you for watching. Terima kasih. Jangan lupa untuk mampir ke salon Igun karena minggu depan salonnya udah mulai buka. Mau ngecat rambut, mau perawatan, mau nail art, itu bisa. Jadi salon aku ada di Arcade 5 Bintaro. Oke, okay? See you next time. Bye.